Welcome a day in my life, jalan-jalan tahun baruan. Hai guys, ini merupakan vlog perdana aku. Mudah-mudahan kalian pada suka ya. Nah, di sini aku mau jalan-jalan, mau tahun baruan sama suami. Terus kita mampir dulu makan. Suami pesan nasi goreng dan aku pesan mie goreng. Nah, ini udah sampai pesanan aku, mie goreng. Pokoknya mantep, wow, enak banget. Nah, di sini aku percepat dulu ya makannya, karena kalau nggak dipercepat, bisi kalian itu pada ngiler gitu pengen. Jadi aku percepat aja makan ini. Ini itu nasi goreng pinggir Japri Indiang. Pokoknya kalian kalau orang Indiang pasti tahu lah nasi goreng ini. Nah, di sini aku sengaja diperlambat karena emang begitu enak mie goreng ini. Kalian kalau mau coba datang aja ya. Nah, di sini ceritanya aku itu udah selesai makan mie goreng, lanjut aku sama suami aku mau pergi ke Taman Kota Tasikmalaya karena di sana katanya kalau tahun baruan itu sangat rame. Nah, di sini aku ceritanya udah sampai ya di Taman Kota. Pokoknya paguliwak alias banyak orang sampai kepala pusing lihat orang-orang. Parkiran penuh banget. Nah, di sini aku mau jalan menuju Hajet ya karena di sana katanya ada rame-ramean alias ada Ben. Nah, di sini aku udah sampai ya di Hajet, yaitu Hajet yang terbaru, yaitu yang didesain menjadi Malioboro Tasikmalaya. Begitu sampai di sana, pabuliut banget orang-orang di sana. Banyak orang-orang yang mau lihat konser yang ada di depan. Sampai aku tuh sesek napas karena emang segitu banyaknya orang-orang. Nah, di sana itu udah mulai ya bandnya dimulai. Nah, kalian bisa lihat ya orang-orang begitu banyak antusias menyambut tahun baruan 2023. Nah, karena sekarang itu mau menuju jam 12 teng ya, aku sama suami balik lagi ke Taman Kota mau melihat kembang api yang di sana. Dan ternyata ya guys, tidak sesuai dengan ekspektasi. Pokoknya mah disebut nyesel ya datang ke sini teh, karena emang udah pusing kepala ya saking lihat banyak orang jadi pusing. Tahu-taunya hasilnya itu sangat tidak memuaskan karena kembang apinya tuh pada nggak ada, nggak pada disengut kata orang Sunda mah, jadi menyesal ada. Nah, udah itu aku pulang sama suami. Terus aku di sini itu kan haus ya, jadi aku mau beli es lemon. Lanjut, aku sama suami langsung mau pulang. Oleh karena itu aku pamit. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah nonton konten aku. Mudah-mudahan kalian suka. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin. Bye.